Oke, jadi di video kali ini hidden quest lagi ya. Ini tentang penyelidikan geologis. Oke, jadi kita disuruh mancing dulu ya ke danau. Kita harus mendapatkan benda aneh dari pancingan itu. Kalian bisa teleport ke sini ya. Lalu nanti cari aja jalan masuk ke dalam sini. Oke, kita masuk sini. Ada batu juga di sana. Oke, ini dia tempatnya. Oke, ini dia tempat mancingnya. Kalian untuk amannya kalian bisa lawan monster itu dulu aja biar aman. Oke, udah. Oke, di sini ya tempat mancingnya. Kalian pancing aja dulu. Oke. Belum dapat ya. Kita mancing lagi. Nah, kita dapat tuh objek aneh ya. Oke, kita mendapatkan objek aneh. Oke, ini dia objek aneh. Suatu yang kamu pancing dari saluran air bawah tanah. Casem. Oke, kalau misalnya kita nemuin barang aneh, biasanya kita langsung ke NPC dari Sumeru itu ya. Kalian bisa teleport ke situ. Oke, lalu ke sini. Oke, Div ya. Oke, kita tanya dia tentang benda aneh. Oke, kita letakkan di dekat air ya. Oke, di sini. Kalian terap di sini. Oke, di bawah. Oke. Kita letakkan. Gunakan elemen hydro untuk mengaktifkan. Oke, kita ganti party dulu. Oke. Nah, waduh. Kaget gue. Lawan visap. Oke, kita kembali lagi ke Kediv ya. Oke, ini dia. Tentang objek aneh di pinggir air. Oke, kita dapat achievement dan juga surat rekomendasi akademi. Plus dapat Primo Gem 30. Gokil. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya. Bye-bye. Thank you.